Welcome to Driving In. Drive In. Nah, sekarang ngedriftnya pakai motor dulu, guys. Enggak ada mobil soalnya. Pagi-pagi ini belum jam 6 loh. Masih 5.47. Pagi-pagi nih jalan-jalan aja nih. Pakai aspal lama, guys. Aspal 2011. Anjay. Jalan ke arah. Nah, sekarang kita ke Muntang dulu. Muntang. Muntang dulu, guys. Gila ke Muntang ngapain coba? Aduh, nggak taunya juga jalannya juga udah pada rusak nih arah sini. Masjid baru. Mini tapi. Oh ini nih rumahnya yang ini. Pakai 35 km/jam, jadi pelan, gak cepat banget karena kita akan review jalanan biar kita nostalgia di 10 tahun yang akan datang. Gak ada yang beda sih. Ada ayam. Anjay, ayam. Maaf agak goyang dikit ya. Aduh. Enggak ada stabilizer lagi soalnya. Apa ini? Set dah. Buset. Oh, drainase. Ya, kalau tinggi amat. Drainase Muntang. Ayo, tabrak. Lincah, biasanya lincah bebek. Wah, MI Muntangnya udah kelewat apa ya? Oh, udah kelewat. Enggak nyadar. Nah, kawasan udah masuk kawasan serem nih, guys. Waduh. Ya, ha. Awas sih.
anjay. Gila nih. Jalan yang tadi, guys. Ini jalan puteran, ya. Tuh. Kalau kita belok kiri, itu ke Buntu, ya. Ketemu Kak Sungai. Oke. Yaudah, kita belok ke kanan. Back after the break. Welcome back, driver in. Sekarang pakainya motor, jadi namanya riding in. Jalan Puteran Gambarsari ini, guys, yang kita review. Agak pelan. Nah. Ini apa dulu ya?
baru 1,5 menit ya, dapat kena putaran lah. Toyareka jalan putaran juga. Waduh, merusak. Dan sumber gede mahal. Ya aja nih, paling ini putaran paling singkat. Jalan Raja Wali. Beralih ke jalanan yang lain. Ah, ada motor kan. Enggak, Deng. Enggak. Lanjut ke jalanan L. Lingkar L, kayak rekap, bukan lingkar L. Jalan Little L, letter L. Kalau kita belakangan ketemu jalan yang tadi guys tuh.
perjalanannya. Okay, we'll be back after the break. Ya, sekarang kita ke jalan letter L di jalan di daerah TRK. Ya, kita ke jalan tembus dekat MIM TRK. Aduh, ternyata rusak parah nih guys, jalanannya gila, guys. Aduh, ada rel. Mungkin ada bekas rel kereta dari sini nih. Jalanannya berbatu. Aduh, ya udah nggak ingat lagi nih, pernah lah dulu malah sini buat celat. Kita menuju jalan di daerah ya, jalan jembatan Langgeng ya. Ini jalan tembus ya, kalau jalanan yang utama arah ya pasti tutup, yang lurus ke sana tuh ketemu jalan lagi arah Gambar Sari. Jadi bisa lihat sini cepet nih, bisa langsung keluar lah sini. Aduh, gak bisa sayang lagi, coba kalau tangan gue banyak dulu. Nah, set. Okay guys, thanks for watching. Oh, perjalanan di desa saya gak bersari. Ya, diriku sendiri dulu guys. Semoga bermanfaat konten ini. Semoga Anda bisa bernostalgia di masa yang akan datang. Sampai jumpa.